Episode 97 untuk teman-teman kelas 1. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Oh iya, hari ini hari apa ya? Iya, betul sekali. Oh iya, sebelum melakukan aktivitas apapun, kita harus berdoa dulu. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman pasti suka berolahraga kan? Siapa di sini yang suka bermain bola? Kalau aku suka sekali bermain bola. Nah, ini adalah foto aku dan teman-teman satu tim sekolah saat kami memenangkan pertandingan sepak bola beberapa waktu lalu. Memenangkan pertandingan adalah salah satu bentuk prestasi. Prestasi adalah hasil dari sesuatu yang kamu lakukan. Banyak sekali prestasi yang bisa kalian raih. Misalnya, menjadi juara kelas, menang lomba menyanyi, atau mengikuti lomba menggambar. Kalian tidak usah sedih jika belum berhasil menjadi juara. Yang penting, jangan menyerah dan selalu semangat ya. Itu danau ya, Kak? Iya, ini Danau Toba. Kakak mendapat tugas sekolah untuk menulis tempat pariwisata yang ada di Indonesia. Dan kakak memilih Danau Toba. Sepertinya Danau Toba itu tempat yang seru ya? Iya, kalau dari informasi yang kakak cari, di Danau Toba itu ada beberapa acara menarik. Seperti Festival Danau Toba dan Lomba Perahu di Pulau Samosir. Wah, kalau begitu sama seperti yang diceritakan oleh Barani dan Uli. Siapa mereka? Ini, Kak, tokoh yang ada di dalam cerita Barani di Danau Raksasa. Ayo, Kak, kita membacanya secara bergantian. Boleh, ayo kita baca bersama. Barani di Danau Raksasa. Ada pesta Danau Toba dan lomba perahu di Pulau Samosir. Barani mengajak Uli pergi ke sana. Dia ingin melihat Solubolon, sampan besar yang gagah. Hah? Bersampan ke seberang? Uli ragu-ragu. Kata orang, danau itu tempat tinggal raksasa. Ada monster ikan, begu ganjang, juga naga penunggu danau. Namun, Barani tidak takut. Ia malah bersiap-siap. Uli pun memberanikan diri. Melajulah, hai perahu. Angin, tiuplah kami sampai jauh. Dayung, dayung, sampan melaju. Dayunglah cepat, Solubolon menunggu. Ada apa di situ? Monster ikankah itu? Ternyata sampah. Jangan takut, jangan lengah. Dayung terus, tak kenal lelah. Sampan semakin ke tengah. Ada apa di sana? Ah! Begu ganjang! Oh, syukurlah itu bukan begu ganjang. Barani dan Uli lega bukan kepalang.
Tiba-tiba mereka berhenti. Suara aneh apa ini? Dan ada bayangan besar. Jantung Barani dan Uli berdebar-debar. Lihat, rupanya itu bayangan burung. Dayung, Dayung, Sampan melaju. Dayung cepat. Hi, apa itu? Naga, penunggu danau, mengejarmu. Oh, itu Solu Bolon. Orang-orang itu mengajak Uli dan Barani pergi bersama. Festival telah menanti mereka. Selesai. Nah, sekarang kita dengarkan pertanyaan dari kakak. Lalu kita jawab bersama-sama ya. Baiklah, pertanyaan pertama. Siapa saja yang ada dalam cerita tersebut? Ada Barani dan Uli, Kak. Iya, betul sekali. Sekarang, pertanyaan kedua. Di mana cerita tersebut terjadi? Di Danau Toba, Kak. Nah, Danau Toba itu letaknya di provinsi mana? Oh iya, Danau Toba berada di provinsi Sumatera Utara. Iya, jawabannya benar. Nah, pertanyaan ketiga, kapan cerita tersebut terjadi? Saat festival Danau Toba, Kak. Jawaban kalian benar lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang kalian sukai dalam cerita tersebut? Dan mengapa kalian menyukainya? Kalau aku suka dengan Barani dan Uli. Karena mereka pemberani dan pantang menyerah. Wah, kakak juga suka dengan Barani dan Uli. Mereka anak-anak yang hebat. Sekarang, pertanyaan terakhir. Bagian cerita mana yang paling kalian sukai? Wah, ada yang suka saat Barani dan Uli bertemu dengan tim Solu Bolon, yang awalnya dikira naga penunggu danau. Ada juga yang suka saat Barani dan Uli mengira bertemu Begu Ganjang. Iya, memang banyak sekali hal menarik di dalam cerita ini. Teman-teman, ini adalah piala saat aku memenangkan lomba menggambar antar sekolah. Aku menjadi juara ketiga. Untuk menjadi juara ketiga saja tidak mudah loh mendapatkannya. Butuh waktu, latihan, dan kerja keras. Aku sering mengikuti lomba menggambar. Dan saat mengikuti lomba untuk kelima kalinya, akhirnya aku berhasil menjadi juara ketiga. Jadi, sebuah prestasi itu tidak didapatkan dengan cara yang mudah dan cepat, melainkan dengan latihan dan kerja keras. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah dapat mencapai prestasi? Jangan takut, kalian pasti bisa jika kalian mau berlatih dan bekerja keras seperti aku. Nah, sekarang kita tulis yuk prestasi apa yang ingin kalian capai. Tuliskan prestasi lain yang ingin kalian capai dengan melengkapi kalimat berikut. Misalnya, saya ingin menjuarai pertandingan sepak bola. Kemudian, tuliskan siapa yang akan kalian mintai bantuan dengan melengkapi kalimat berikut. Misalnya, saya akan meminta bantuan ayah. Dan yang terakhir, gambarlah apa yang akan kamu lakukan sebagai tanda terima kasih atas bantuan tersebut. Misalnya, kalian akan merayakan dengan makan bersama keluarga. Aku akan menggambar makanan seperti ini. Oh iya, teman-teman ingat tidak? Bagaimana rasanya saat pertama kali bisa menulis? Kalau aku senang sekali saat pertama kali bisa menulis. Seperti Asri yang ada di dalam cerita berjudul Asri Pandai Menulis Huruf
yang sudah pernah dibacakan. Nah, kalian masih ingat kan cerita tentang Asri? Sekarang, ayo kita jawab pertanyaannya. Apa keberhasilan yang dicapai Asri dalam cerita berjudul Asri Pandai Menulis Huruf? Iya, betul sekali. Asri berhasil menulis 26 huruf. Pertanyaan berikutnya, apakah Asri menyerah saat harus menulis huruf yang sulit? Betul, Asri tidak menyerah. Dia terus mencoba sampai berhasil menulis huruf yang sulit seperti huruf G. Pertanyaan terakhir, apakah Asri dibantu orang lain saat belajar menulis? Ya, Asri dibantu ibunya. Ibu selalu menemani Asri belajar menulis. Tapi ibunya hanya mengarahkan saja, apalagi jika ada huruf yang sulit untuk ditulis. Nah, teman-teman, kita bisa mencontoh Asri yang rajin dan terus berlatih hingga berhasil. Keberhasilan adalah sebuah prestasi yang membuat kita senang dan bangga. Jadi, jangan menyerah ya. Kita harus semangat berlatih. Teman-teman, ayo kita belajar menyusun suku kata menjadi kalimat yang lengkap. Ada suku kata ruf, pan, nu, ga, dan pa. Lengkapilah kalimat dengan menggunakan suku kata tersebut. Seperti contoh kalimat ini, Asri sudah bisa menulis banyak hu, titik-titik. Suku kata yang tepat adalah ruf. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi Asri sudah bisa menulis banyak huruf. Kita jawab kalimat berikutnya ya. Hari ini Asri akan belajar me, titik-titik, list, huruf G. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Ya, betul. Suku kata yang tepat adalah nu. Sehingga kalimat yang lengkap adalah hari ini Asri akan belajar menulis huruf G. Kita lihat kalimat berikutnya. Tapi huruf yang titik-titik ling Asri sukai adalah huruf S. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Iya, betul. Suku kata yang tepat adalah pa. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi tapi huruf yang paling Asri sukai adalah huruf S. Nah, kalimat berikutnya. Asri sekarang sudah titik-titik dai menulis 26 huruf. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Betul, suku kata yang tepat adalah pan. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi Asri sekarang sudah pandai menulis 26 huruf. Sekarang kalimat terakhir. Ibu, Bapak, dan Kak Dimas juga bang titik-titik atas keberhasilannya. Suku kata apakah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut? Iya, betul sekali. Suku kata yang tepat adalah ga. Sehingga kalimat lengkapnya menjadi ibu, bapak, dan Kak Dimas juga bangga atas keberhasilannya.
Menyusun suku kata menjadi sebuah kalimat itu seru ya. Kita bisa belajar menulis sehingga kita menjadi lancar membaca. Oh iya, nanti ingat kerjakan soal-soal tadi di buku tugas ya. Karena setelah ini, kita akan belajar membuat portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya-karya terbaik. Cara membuatnya mudah kok. Ayo kita ikuti panduan berikut ini untuk membuat portofolio. Pertama, pilihlah 5 karya terbaik yang sudah kamu kerjakan selama setahun ini. Kemudian, tempelkan karya-karya terbaik itu pada selembar karton. Dan hiaslah karton kumpulan karyamu itu sesuai seleramu. Jika kalian belum membuat portofolio, kalian bisa memulainya dengan membuat sebuah proyek. Tulislah judul proyek yang akan kalian buat. Kemudian, gambarlah bahan-bahan dan alat-alat yang akan kalian gunakan dalam proyek tersebut. Nah, teman-teman, jika kalian mengalami kesulitan dalam membuat proyek, kalian bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak. Mintalah dengan cara yang santun ya. Selamat mengerjakan! Dika, ibu lupa, hari Sabtu besok itu tanggal berapa ya? Tanggal 2, Bu. Terima kasih ya, Dika. Hebat kamu, sudah bisa tahu tanggal tanpa melihat kalender. Sama-sama, Bu. Itu karena aku banyak berlatih menghitung tanggal dan hari tanpa melihat kalender. Berarti kamu bisa dong menjawab pertanyaan ibu lagi? Tentu saja bisa, Bu. Pertanyaannya, jika hari Sabtu adalah tanggal 2 November, hari apakah tanggal 12 November? Tanggal 12 November jatuh pada hari Selasa, Bu. Wah, bagaimana cara kamu mengetahuinya? Caranya, kita hitung dari hari Sabtu, tanggal 2. Tanggal 2, hari Sabtu. Tanggal 3, hari Minggu. Tanggal 4, hari Senin. Tanggal 5, hari Selasa. Tanggal 6, hari Rabu. Tanggal 7, hari Kamis. Tanggal 8, hari Jumat. Tanggal 9, hari Sabtu. Tanggal 10, hari Minggu. Tanggal 11, hari Senin. Dan tanggal 12, hari Selasa. Jawabanmu benar, Nak. Hore! Teman-teman, aku sedang membuat piktograf kegiatan di sekolahku saat perlombaan 17 Agustus. Piktograf atau diagram gambar adalah kumpulan data yang disajikan dalam sebuah gambar. Ayo kita belajar membuat piktograf bersama-sama. Kegiatan 17 Agustus beberapa waktu lalu di sekolahku diisi dengan berbagai perlombaan seperti balap karung, membawa kelereng dengan sendok, dan pancing botol. Catatlah data peserta perlombaan ini dalam piktograf. Pertama, tentukan gambar apa yang akan kamu gunakan. Misalnya gambar segitiga, artinya satu peserta. Lalu, setelah dicatat, ternyata ada 12 peserta lomba balap karung, 10 peserta lomba membawa kelereng dengan sendok, dan 8 peserta lomba pancing botol. Bagaimana teman-teman?
Mudah kan membuat piktograf? Nah, sekarang kita akan mencatat perbuatan baik selama 1 minggu. Apa saja contoh perbuatan baik? Misalnya, membantu ibu menyapu, membantu ayah mencuci motor, dan lain-lain. Kemudian, kepada siapa saja kamu harus berbuat kebaikan? Kita bisa berbuat kebaikan kepada siapa saja. Misalnya, kepada ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Kemudian, catatlah kebaikan yang kamu lakukan di rumah selama 2 hari terakhir dalam piktograf. Dan terakhir, selama 2 hari tersebut, kalian melakukan berapa banyak kebaikan? Kalian bisa meminta bantuan ayah atau ibu untuk memeriksa jawabannya. Oh iya, ingat untuk mengisi lembar refleksi hari ini ya. Dan ingat 4M. Semangat terus teman-teman. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah! Teman-teman, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Kita sudah mengenal apa itu prestasi dan cara mencapainya. Membaca cerita berjudul Barani di Danau Raksasa. Menulis dan menggambar prestasi apa yang ingin dicapai. Menjawab pertanyaan dari cerita Asri pandai menulis huruf. Menyusun suku kata untuk melengkapi sebuah kalimat. Menentukan hari dan tanggal tanpa melihat kalender. Dan membuat piktograf dari kegiatan kebaikan di rumah selama 1 minggu. Teman-teman, sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.